harapan saya ya dengan mendapatkan sertifikat ini mudah-mudahan bisa berguna untuk masa depan kami, ya terutama untuk ya seperti misalkan kita ada kebutuhan untuk agunan, untuk apa gitu, bisa menggunakan sertifikat ini. Pertama saya mendapatkan sertifikat ini merasa lega lah, jadi sebagai penguat ke depannya. Jadi buat kalau kita mau menjamin atau mengadai sesuatu, jadi kita ada penguat. Dapat saya laporkan Bapak Presiden, pada hari ini kita akan menyerahkan 7.000 sertifikat produk tahun 2018. Yang hadir pada hari ini, karena terbatasnya tempat, kami mengundang 2.500 dan semua mereka hadir. Saya sudah tanya tadi, senang nggak datang ke sini? Jawabannya senang sekali. Benar nggak Pak? Dan Ibu, senang nggak datang ke sini? Alhamdulillah, senang Pak ketemu Pak Presiden dan mendapatkan sertifikat. Hari ini yang hadir bersama kita Pak Presiden dari Kabupaten Majalengka 500 orang. Mana Kabupaten Majalengka? Oke, dan di belakang rupanya, di atas juga. Kemudian Kabupaten Kuningan 750 orang. Mana Kuningan? Oke, terima kasih banyak. Kemudian dari Kabupaten Indramayu 500 orang. Oke, terima kasih banyak. Dari Kabupaten Cirebon 500 orang. Dan dari Kota Cirebon 250 orang. Terima kasih banyak. Bapak Presiden, untuk tahun ini 2018 Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perintah Bapak, kita akan keluarkan 1,3 juta bidang sertifikat, bagian dari 7 juta bidang di seluruh Indonesia. Yang kita serahkan hari ini adalah 7.000 sertifikat, tetapi yang diundang ke sini ada 2.500 penerima sertifikat. Saya minta sertifikatnya diangkat tinggi-tinggi, biar kelihatan semuanya. Saya hitung dulu, jangan diturunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2.500, betul. Artinya yang dibagikan betul-betul 2.500 dari 7.000 yang hari ini dibagikan semuanya. Kenapa sertifikat ini sekarang kita percepat dan segera diserahkan ke masyarakat? Karena setiap saya ke daerah, ke desa, masuk ke kampung, selalu keluarnya adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah, ada di mana-mana. Di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Bali, sampai di Papua, ada semuanya yang namanya sengketa lahan. Tahun ini 7 juta sertifikat harus keluar dan diterima oleh masyarakat. Tahun depan 9 juta sertifikat harus diserahkan pada masyarakat. Karena tanpa kita memegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah, yang namanya sertifikat sengketa. Tapi kalau sudah pegang sertifikat mau apa? Ada orang lain datang ngeklaim itu tanah saya. Enggak, ini tanah saya. Di sini ada nama jelas, namanya, luasnya, ada semuanya sudah, pegang ini sudah. Mau diajak ke pengadilan juga udah pegang ini sudah menang. Yang kedua saya titip, kalau sudah pegang sertifikat tolong diberi plastik. Semuanya sudah ada plastiknya ya? Ya, bagus. Yang kedua saya titip di fotokopi. Sampai di rumah di fotokopi. Karena kalau hilang, yang asli hilang, kopiannya masih ada, fotokopinya masih ada. Naruhnya di tempat berbeda, yang asli lemari sini, yang fotokopi lemari sini. Nah,
sehingga kalau hilang bisa ngurusnya cepat. Kenapa di plastik? Kalau gentengnya bocor, kena air, nah enggak rusak. Sertifikat ini adalah barang yang penting. Yang ketiga, ini biasanya kalau udah pegang sertifikat, saya enggak tahu di Jawa Barat, biasanya pengen disekolahkan. Benar enggak? Nah, betul, ngaku semua. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, memang sertifikat ini bisa dipakai untuk jaminan, bisa dipakai untuk agunan. Bisa. Tapi tolong, sebelum meminjam uang dari bank, cari bank yang paling baik. Tapi dihitung dulu, dikalkulasi dulu. Bisa ngangsur enggak setiap bulan? Bisa mencicil enggak setiap bulan? Kalau enggak bisa, dari hitung-hitungan jangan. Terima kasih Bapak Presiden, dengan adanya sertifikat ini saya merasa bangga.